seterusnya. Terdapat 752 pameran dari pelbagai agensi terlibat dalam sambutan HPPN 2015 kali ini, termasuk Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Apakah tarikan utama yang ditawarkan oleh LKIM? Kita terus saja bersama Damia Cassandra di Dewan Suara Samarahan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, untuk hari ini hari ketiga sempena Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan 2015, ramai lagi para pengunjung sebenarnya datang membanjiri tapak pameran ini. Dan kebetulan hari ini hari Ahad, jadi semua mereka mengambil masa untuk meluangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan di sini juga saudara, terdapat 752 gerai pameran yang disertai oleh pelbagai agensi, dan ini termasuklah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Dan untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan agensi LKIM ini, kita bersama dengan ketua pengarahnya Encik Salahuddin Hassan. Apa khabar Encik Salahuddin? Khabar baik, terima kasih Daniel. Okey, boleh Encik Salahuddin kongsikan bersama dengan penonton apa konsep LKIM untuk HPPNK 2015 ini? Okey, selaras dengan peranan LKIM sebagai peneraju kepada pembangunan nelayan dan juga kepada pemangkin kepada pembangunan industri perikanan Malaysia, kita cuba paparkan bentuk contemporary traditional. Itu daripada konsep nelayan kepada konsep berbentuk industri dan sebagainya, pemasaran. Sebagai contohnya, berkonsepkan daripada tangkapan kepada kitchen, kepada dapur. Maknanya kepada marketing sebagainya. Itu yang kita buat konsep pada kali ini. Itu konsep untuk kali ini. Dan macam mana pula dengan pengisian program ataupun aktiviti-aktiviti yang ada di gerai pameran LKIM? Okey, selaras dengan peranan LKIM, fungsi kita selain daripada menjaga kebajikan nelayan, kita juga melihat daripada aspek-aspek penangkapan ikan beserta dengan hasil daripada aquaculture. Kita ada bawa pasar nelayan untuk melihat apakah sumber-sumber ikan yang ada, terutamanya daripada sekitar Sarawak. So kalau pasar nelayan yang dipaparkan adalah sama pasar nelayan di mana di sepanjang pekan-pekan besar di Sarawak, dipaparkan hasil-hasil tangkapan daripada Sarawak. Contohnya ada lobster, ada ikan kerapu dan sebagainya. Pada masa sama juga, kita ada juga dari segi paparan berhubung kait dengan hal-hal kebajikan dan keselamatan nelayan. Kita ada, sebagai contohnya, kita buat kempen keselamatan nelayan dengan menggunakan pakai life jacket dan sebagainya. Kita ada. Selain itu, kita ada juga memaparkan produk-produk daripada perikanan yang berbentuk industri asas tani, termasuklah ada demo-demo masak sebagainya. Okey. Dan boleh kongsikan juga harapan Encik Salahuddin sendiri untuk HPPNK kali ini? Harapan LKIM supaya HPPNK kali ini dapat memberikan kefahaman yang lebih kepada pengguna, khususnya kepada peranan dan juga bagaimana nelayan itu daripada susah payah mereka itu dapat difahami oleh masyarakat tempatan. Bukan sahaja mereka sebelum ini, mereka cuma dapat tahu ikan. Daripada tangkapan, mereka tidak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi nelayan. Sebagaimana PM kata tadi pun sama juga. Yang berhormat semasa perasmian tadi pun mengamalkan bahawasanya memang susah sebagai nelayan untuk memastikan mereka itu dapat memberikan sumbangan kepada pengguna dari segi hasilkan. Baik. Terima kasih Encik Salahuddin kerana sudi bersama dengan kami. Dan saudara, jangan lupa untuk anda yang belum lagi datang berkunjung ke tapak pameran HPPNK kali ini, jangan lupa untuk datang beramai-ramai, sama-sama kita menjayakan sambutannya pada kali ini. Sekian saja yang dapat kami bawakan kepada anda terus dari Kota Samarahan, dan kita kembali bersama rakan penyampai. Silakan.